Saya dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat sesuai dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 157 tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang saudara berikan. Proses ini bukan hanya sebagai bagian dari upaya guna menjaga berlangsungnya eksistensi organisasi saja, melainkan juga sebuah momentum bagi kita bersama untuk mengingat, menyadari, dan mengukuhkan kembali akan kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan selamat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang baru saja dilantik. Saya yakin dan optimis penempatan saudara pada posisi yang baru telah tepat akan kontribusi memberikan manfaat positif bagi terwujudnya kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat, dan terpercaya. Dan pesan untuk kita semua, jabatan itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ia dapat membawa seorang mulia, di sisi lain dapat memberikan kenestapaan. Tergantung bagaimana seseorang itu menyikapi dan menjalankan jabatan tersebut.